Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BP Inti pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan PKH tahap ke-6 maupun BP Inti alokasi bulan November dan Desember. BP Inti tahap terakhir senilai Rp400.000. Ada informasi yang harus diketahui pada hari ini bahwa pencairan uang PKH tahap ke-6 dan BP Inti November dan Desember ini akan cair tahap terakhir, menyisakan satu kali pencairan lagi di akhir tahun 2024. Dalam waktu dekat akan disalurkan melalui bank-bank Himbara seperti Bank BRI, Bank BNI, BTN, Mandiri maupun Bank BSI di berbagai daerah, karena KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih itu bantuan masih dicairkan setiap 2 bulan sekali. Dan bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia, bantuan PKH dan BP Inti itu juga akan dipercepat cair di akhir tahun 2024 ini. Bagi KPM yang merasa sudah lancar cair bantuannya kemarin, saya ucapkan selamat. Semoga pada pencairan PKH tahap ke-6 maupun BP Inti November dan Desember, uang bantuan Anda semoga juga masih tetap akan lancar cair, tidak ada kendala. Dan kemudian pada kesempatan di hari ini, saya kembali akan menginformasikan terkait hasil pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih pencairan PKH tahap ke-6 maupun BP Inti November dan Desember Rp400.000. Pada hari ini apakah sudah mulai dicairkan bantuannya atau belum? Kira-kira sudah ada saldo yang masuk atau belum pada hari ini? Para KPM PKH dan BP Inti ini harus menyimak hingga selesai agar tahu. Jadi para KPM tidak bolak-balik mengecek ATM, cukup melihat di video ini saja. Informasi yang telah dinantikan terkait hasil cek saldo pencairan PKH tahap ke-6 dan BP Inti November dan Desember ini dicairkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat, akan disalurkan di antara bulan November hingga bulan Desember mendatang. Dan berikut langsung saja hasil pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih bantuan PKH tahap ke-6 dan BP Inti November Desember. Pada hari ini sudah dicek saldonya, ini ternyata masih kosong, masih nol, belum ada tanda-tanda pencairan. Saya juga menghimbau lagi bagi KPM PKH dan BP Inti untuk jangan terburu-buru dulu untuk mengecek ATM ataupun ke agen, karena proses pencairan PKH tahap ke-6 dan BP Inti November Desember belum dimulai. Saat ini kita masih menunggu keterangan data secara online berubah terlebih dahulu menjadi SI atau sudah berhasil cek rekening. Apabila keterangan data sudah berubah seperti itu, maka bantuan sudah dipastikan akan segera cair, sudah mulai cair di berbagai daerah.